sekaligus pelajaran edukasi sejarah ini kepada kader-kader Partai Gerindra, juga kepada masyarakat luas, terutama kepada anak-anak muda, bahwa perjalanan sejarah kita ini dari dulu zaman Khatulistiwa Syekh sampai sekarang itu ada kesinambungan, ada koherensi. Jadi kita inilah pewaris, pewaris penerus perjuangan beliau-beliau itu. Jadi ada garis genealogi menurut teori sosial, ada garis keturunan bahwa kita ini adalah pewaris dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para ulama di masa dulu. Dan beliau ternyata adalah ya ulama, ya pejuang, ya aktivis yang mengajarkan ilmu agama, juga terjun ke kancah pertempuran, juga menginspirasi para pejuang untuk juga ikut berjuang. Menurut saya ini sudah paripurna, kompleks. Nah, semangat itulah yang harus diinternalisasi oleh seluruh anak-anak bangsa hari ini. Terus Gerindra kan identik dengan Partai Nasional, tapi apa yang dilihatkan sekarang ini? Oh, jangan lupa bahwa bangsa kita ini, bangunan strukturnya itu kan memang DNA-nya, ya. Garis DNA-nya itu kan ya nasionalis dan agama. Nasionalis, religius. Yang mendirikan bangsa ini, yang berjuang secara fisik, juga kelompok nasionalis dan juga golongan agama. Yang mengkonstruksi konstitusi kita dalam sidang-sidang BPUPKI itu juga kelompok nasionalis yang belajar ke Eropa dan juga para kiai, para ulama yang belajar ke Mekah waktu itu kan, ke Hijaz, sehingga tidak bisa dikotomikan antara keduanya ini. Karena itu saya rasa bahwa Partai Gerindra ini sosok yang wujud, perwujudan dari Indonesia, dari DNA sebenarnya, konstruksi kebangsaan kita ini.